Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya di pagi ini. Setelah kemarin saya beli bekas kursi tamu minimal harga 1 jutaan, hari ini saya kasih juga. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, like dan dukung kami supaya kami bisa memberikan info tentang mebel di Jepara. Oke, ini adalah penampakan dari kursi tamu minimalis harga 1 jutaan, yaitu kursi tamu minimalis Amerika. Ya, jadi seperti satu saudara sih dengan kursi yang kemarin, tetapi ini lebih simpel. Kemudian formasinya tetap kita pakai satu yang 4 kali, kemudian meja bulat, bukan kotak ya guys. Jadi mejanya seperti ini, satu setnya seperti ini. Ini harganya 1.800.000 rupiah. Kalau untuk yang meja kotak seperti ini, itu harganya 2.500. Itu belum sama busa dudukan. Busa dudukan sendiri itu satunya adalah 50.000 rupiah. Jadi kalau satu set itu 200.000 rupiah ya guys. Jadi harus dipahami dulu dan tonton videonya sampai selesai supaya nggak gagal paham. Kemudian Anda juga bisa pesan dengan formasi 3211. Kalau tanpa busa dudukan itu harganya 2.000.000 rupiah. Kalau sama busa tinggal tambahin aja ya. Kemudian penampakannya seperti ini. 2111 ya guys, bukan 3211. Harganya 1.800.000 untuk satu set. Satunya 4, mejanya bulat, bukan yang kotak saat tadi. Mentahnya juga ready banyak, Anda bisa beli di Shopee, lebih mudah, lebih aman. Bukan nggak lewat Shopee juga bisa. Selain warna natural, Anda bisa menyesuaikan dengan warna cat duko modern, yaitu dengan budget 2 jutaan tanpa busa dan meja tanpa kaca, itu harganya 2 juta dengan formasi 1111. Kemudian meja bulat, Anda bisa beli di Shopee. Sekali lagi, Anda bisa beli di Shopee dan harganya belum ongkos kirim. Untuk link Shopee ya, saya kasih di deskripsi. Anda bisa langsung klik, nanti langsung menuju ke kami, di akun kami di Shopee ya. Untuk WhatsApp silakan Anda bisa hubungi kami via WhatsApp ini. Oke, jadi intinya untuk harga 1.800.000 itu 4 kursi, kemudian meja bulat tanpa busa dudukan. Demikian ya, semoga bermanfaat. Yang mau pesan silakan langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.